Pemilu sudah semakin dekat. Para calon legislatif sudah semakin gencar bergerilya untuk merebut hati konstituennya. Di antara banyaknya jumlah calon legislatif, terselip nama-nama mantan narapidana kasus korupsi. Jadi bagaimana nih kans mereka dalam kontestasi pemilu 2019 mendatang? Dan jika terpilih, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Saksikan selengkapnya di Satu Indonesia. Rangkaian pemilihan umum 2019 resmi bergulir. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan daftar calon tetap pemilu legislatif sejak September lalu. Puluhan ribu calon wakil rakyat ditetapkan untuk 80 daerah pemilihan. Mereka akan memperebutkan 2.207 kursi DPRD provinsi dan 17.610 kursi DPRD kabupaten dan kota. Di negara ini, mantan koruptor boleh loh jadi caleg. Dari daftar calon tetap, terselip nama-nama mantan narapidana kasus korupsi. Sebelumnya, KPU mengeluarkan keputusan nomor 20 tahun 2018 tentang larangan mengusung mantan narapidana kasus korupsi, bekas bandar narkoba, dan bekas narapidana kejahatan seksual pada anak. Bekas napi koruptor yang menjadi caleg menggugat ke Badan Pengawas Pemilu. Proses ini juga melewati uji materi di Mahkamah Agung. MA kemudian membatalkan peraturan KPU. Alhasil, bekas napi koruptor bebas melenggang di pemilu. Dari data KPU, ada 43 caleg bekas napi korupsi. Terdiri dari 12 caleg untuk DPRD Provinsi dan 24 caleg DPRD Kota dan Kabupaten. Serta 7 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam gelaran pemilu 2019, pemilih pemula dan muda atau yang dikenal sebagai kelompok milenial menjadi lumbung suara terbesar. Jumlahnya mencapai 14 juta orang. 5 juta diantaranya pemilih pemula. Angka yang sangat signifikan dalam perebutan suara pada pesta demokrasi 5 tahunan. Lalu bagaimana ya tanggapan para generasi milenial terhadap caleg yang memiliki latar belakang mantan narapidana korupsi? Yuk kita cari tahu. Halo, halo, halo. Lagi pada mau kemana nih? Kantin. Oh, mau ke kantin? Aku mau nanya-nanya bentar dong, gak apa-apa deh sambil jalan aja. Kita kan sebentar lagi mau ada pemilu nih, kita akan milih wakil rakyat yang akan duduk di kursi DPR RI sama DPRD. Nah, kalau menurut kamu, para caleg yang memiliki latar belakang pernah dipenjara karena kasus korupsi, menurut kamu gimana? Kamu masih mau milih lagi gak sih? Enggak lah. Kenapa? Enggak lah. Ya karena untuk apa gitu, SKCK aja kita sebagai mahasiswa harus ada surat keterangan buat berbuat baik. Masa wakil rakyat korupsi? Menurut mas gimana? Akan berikan kesempatan gak ke mereka? Kalau kesempatan itu tergantung beberapa orang ya mungkin. Kalau misalnya gini deh, kalau kita ambil contoh kasus Mbak misalnya sama cowok itu sudah disakitin sama cowoknya gitu. Otomatis cowok itu menyiarkan jejak di Mbak gitu. Nah, dia udah sakitin Mbak. Apa Mbak mau balik lagi ke cowok itu? Enggak juga sih. Nah, gitu. Oh, begitu. Ya udah deh. Oke deh, terima kasih ya tanggapannya. Semangat ya kuliahnya. Semoga nanti jangan sampai salah pilih ya. Oke, bye-bye. Melihat respon pemilih pemula, bagaimana ya reaksi sang caleg? Adalah M. Taufik, salah satu caleg DPRD Dapil Jakarta dari Partai Gerindra. Dia adalah mantan narapidana kasus korupsi. Saat menjabat sebagai Ketua KPU DKI Jakarta, Taufik divonis 18 bulan penjara atas kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga pemilu 2004 yang merugikan negara sebesar 488 juta rupiah. Oke, Pak Taufik, waktu itu apa sih alasan kuat Pak Taufik untuk menggugat peraturan KPU ke Mahkamah Agung? Jadi gini, KPU itu kan pelaksana undang-undang. Jadi dia mestinya nggak boleh melanggar undang-undang. PKPU itu melanggar undang-undang, makanya ketika itu saya gugatkan, lakukan judicial review ke MA. Nah, sambil itu jalan, kemudian kan ada penetapan calon sementara. Saya dicoret, kan kelompokkan pada tidak memenuhi syarat. Karena MA pencoretan saya gugat ke Bawaslu dan saya menang di Bawaslu. Memenuhi syarat apa yang sudah saya lengkapi, kemudian
Nggak lama kemudian MA memutuskan juga iya bahwa itu melanggar undang-undang gitu. Pak, dengan adanya, dengan dikabulkannya nih oleh MA, itu kan ada yang bilang kalau ini tidak sejalan dengan misi pemberantasan korupsi. Nggak juga, sejalan aja. Jangan kemudian orang masa lalu terus, masa orang nggak mau melihat ke depan. Itu. Yang kemarin ditangkap-tangkap itu masa lalunya menurut Anda bagus kan? Tapi kemudian kejadian. Jadi saya kira nggak fair, ya sudahlah, ikuti aturan. Kalau mau melarang, larangan lewat undang-undang gitu. Beberapa nama calon legislatif mantan napi tindak pidana korupsi. Bagaimana strategi Pak Taufik nih? Apa-apa gitu loh. Kalau saya yang lalu aja saya umumkan ke publik. Yang lalu kan saya umumkan di media, saya Muhammad Taufik pernah dihukum gini. Saya umumkan ke publik dan alhamdulillah terpilih, Gerindra dapat 15 kursi dari 6 kursi. Nah, jadi saya kira tergantung kitanya kepada masyarakat. Tentu. Jaminan lagi nih Pak, kalau kedepannya tidak akan terulang lagi? Iya, ini 5 tahun insya Allah, alhamdulillah, ya kedepannya jangan diulang. Tidak hanya Taufik, caleg ekskoruptor lainnya punya pendapat serupa. Joni Husband, caleg Partai Demokrat dengan Dapil Cilegon Banten misalnya. Alhamdulillah, sejak setelah saya diputuskan tanggal 20 kemarin di DCT, masuk saya dalam DCT, sebetulnya jauh-jauh hari saya sudah mensosialisasikan ke masyarakat siapa diri saya. Tapi alhamdulillah masyarakat melihat sepak terjang saya, komposisinya ya, karena masalahnya saya ini bukan orang yang cuma diam saja, tapi saya sudah coba mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai siapa saya. Gitu. Tapi tanggapan dari masyarakat sendiri, alhamdulillah itu semuanya baik. Sempat mengeluarkan peraturan bagaimana akhirnya KPU meloloskan caleg napi eks koruptor, saksikan selengkapnya di Satu Indonesia. Perdebatan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg dalam pemilu 2019 memenuhi ruang publik. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 memuat larangan bagi partai politik mengusung mantan napi korupsi, bandar narkoba, dan kekerasan terhadap anak untuk menjadi calon legislatif. Kebijakan ini digugat dan berujung sengketa di Badan Pengawas Pemilu. Berbekal Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, Bawaslu akhirnya meloloskan para caleg ekskoruptor. Ya, tergantung nanti aturannya. Kalau undang-undang jelas, tidak dilarang. Ini kan KPU mau menormakan larangan di PKPU-nya. Keputusan Bawaslu diperkuat dengan putusan hasil uji materi Mahkamah Agung yang menggugurkan PKPU nomor 20 tahun 2018. Peraturan yang lebih tinggi itu mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan kata lain, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kan gitu ya. Nah, pengujian yang diajukan oleh pemohon ya adalah terhadap ketentuan atau peraturan KPU nomor 20 tahun 2018. Ya, pasal 4 ayat 3. Ketua KPU RI Arief Budiman menyatakan menghormati keputusan Mahkamah Agung. Dari KPU sendiri seperti apa sih? Karena kan ini terdapat dua pemikiran nih di sini. Kalau KPU kan sudah jelas pendapatnya ya. Sejak pertama kita mau merancang untuk pembuatan peraturan KPU, kemudian kita mengimplementasikannya ya di dalam proses pencalonan, itu sudah jelas sikap KPU sampai dengan pada saat dilakukan sengketa di Bawaslu. Nah, tetapi semua kan harus menghormati mekanisme, prosedur,
kemudian putusan-putusan hukum yang nanti dikeluarkan terhadap peraturan KPU itu. Dan kita semua sudah tahu sekarang bagaimana fakta hukum ya, atau produk hukum yang kemudian terjadi pada peraturan KPU itu. Ya, KPU menghormati itu dan KPU menjalankan apa yang menjadi putusan Mahkamah Agung terhadap peraturan KPU itu. Gitu. Oke, dengan adanya keputusan ini, Pak, apakah ini sudah bisa dibilang KPU menyerah dalam tanda kutip untuk menciptakan pemilu yang lebih bersih? Ataukah ada alternatif lain nih, Pak? Enggak, seluruh proses ini kan bukan soal kalah menang. Ya. Seluruh proses ini bukan soal menyerah atau tidak menyerah, gitu ya. Kepentingan bangsa ini sama sebetulnya untuk mewujudkan bukan hanya proses pemilunya yang baik, bukan hanya tahapan-tahapan pemilunya yang bersih dan jelas gitu ya, tetapi juga hasilnya itu harus berkualitas. Meski PKPU nomor 20 tahun 2018 dinyatakan gugur, upaya KPU tidak berhenti sampai di situ. Ini sudah sesuai, sudah jelas keputusan hukumnya gitu. Ada juga nih yang menyarankan apakah harus ditandai di surat suara, apakah harus diumumkan di TPS. Kalau dari KPU, rencananya akan seperti apa? Pertama, kalau menandai di surat suara itu agak kerepotan ya. Karena regulasi kita, baik di undang-undang maupun di peraturan KPU, itu menyebut detail apa yang harus dituangkan di dalam surat suara, apa yang harus dicetak di dalam surat suara itu disebutkan eksplisit. Untuk pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu juga disebutkan eksplisit. Ada logo partai, nomor urut partai, nama kandidatnya, nomor urutnya. Sudah itu saja. Kalau kita memberikan penanda yang lain, nanti bisa menimbulkan polemik, perdebatan tentang itu. Nah, lalu bagaimana kalau itu kemudian diumumkan? Sebetulnya apa yang dilakukan KPU kemarin itu sudah mengumumkan bahwa mereka yang pernah terlibat tindak pidana, sudah selesai menjalani pidananya, itu harus melakukan deklarasi atau membuat pengumuman yang publik bisa mengakses, tahu bahwa mereka memang mantan terpidana gitu ya. Nah, tetapi di regulasi itu kan pengumuman itu dilakukan pada saat memasukkan berkas pendaftaran atau pencalonan. Sementara pemilunya itu dilaksanakan 6 bulan kemudian atau 7 bulan kemudian setelah penetapan peserta pemilu. Nah, bagaimana menjaga supaya pemilih ya, itu tetap mendapatkan informasi tentang kandidat itu sampai dengan menjelang hari pemungutan suara gitu loh. Nah, ini yang sedang dipikirkan oleh KPU. Apakah KPU membuat pengumuman, membuat materi sosialisasi khusus tentang hal ini, kami masih mendiskusikan di internal KPU. Lolosnya caleg napi koruptor dinilai memiliki dampak bagi semangat pemberantasan korupsi. Apa kemungkinan dampaknya? Selengkapnya di Satu Indonesia. Jika terpilih, para caleg ekskoruptor akan menjadi anggota DPRD provinsi dan kabupaten atau kota. Salah satu tugas anggota DPRD adalah menyusun anggaran daerah. Banyaknya tantangan dari berbagai elemen masyarakat, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem memprediksi justru kans mereka besar dalam memenangkan pemilu legislatif. Karena mereka ini kan tadi sudah kita bahas ya, mereka adalah orang kuat, lalu punya uang dan kemudian juga adalah orang yang populer di masyarakat. Dia mampu mengkonstruksi citra di masyarakat bahwa saya ini adalah korban. Jadi playing victim. Jadi mencitrakan bahwa dia adalah korban dari sebuah konspirasi politik. Lalu masyarakat juga tidak mendapat informasi yang cukup soal kasusnya. Jangan bayangkan kita ini semua berada di ibu kota, informasi mudah, akses
terhadap media muda di daerah-daerah kan tidak melulu begitu. Ini yang kemudian hulunya kan harus kita tahan begitu ya. Hulunya kan mestinya partai politik. Yeah. Tetapi partai politik kan ternyata tetap mengajukan. Oke, okay. Sebagai filter kan parpol, namun tidak berjalan dengan baik juga karena mereka tetap mengusung. Lalu KPU harusnya bagaimana nanti pada saat hari H pencoblosan? Nah, ketika misalnya, ini kan pendekatannya liberal sekali ya, betul-betul diserahkan kepada pasar. Pasar mau nerima atau tidak, kalau pasar menerima ya berarti harus diterima. Nah masalahnya pasar dalam artian pemilih ini, ketika dia menerima sesuatu kan harusnya dia mendapatkan informasi yang cukup, yang memadai, yang benar soal rekam jejak calon. Nah sayangnya di dalam pemilu kita, informasi yang betul-betul baik, well-informed voters atau voters pemilih yang terinformasi dengan baik itu masih jadi kendala. Nah di sini yang bisa dilakukan oleh KPU, KPU bisa membantu pemilih mengetahui informasi rekam jejak dari para calon, khususnya yang mantan napi korupsi. Indonesian Corruption Watch melansir jumlah kerugian negara akibat korupsi pada 2017 mencapai 6,5 triliun rupiah. Ini setara dengan 2 kali biaya renovasi Gelora Bung Karno saat menjadi tuan rumah Asian Games. ICW menyayangkan keputusan Mahkamah Agung yang mengizinkan ekskoruptor menjadi calon wakil rakyat. Berarti dalam hal ini Bawaslu dan MA tidak sejalan dengan semangat memberantas korupsi, dong? Saya bisa bilang seperti itu. Melihatnya dalam kacamata yang sempit, yang kecil. Harusnya kita melihat dalam perspektif lebih luas. Malu dong. MA ketika meloloskan dan memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi. Padahal yang memilih hakim-hakim agung adalah para politisi sendiri. Apa jadinya kemudian ke depan kita bisa bayangkan sejumlah politisi mantan narapidana kasus korupsi maju dipilih lagi dan kemudian duduk di komisi hukum DPR yang akan memilih hakim agung. Jadi para hakim agung kira-kira dipilih oleh mantan narapidana kasus korupsi. Bagi kita tentu itu memerlukan secara moral. Karena beyond hukum itu adalah moralitas hukum. Oke, ini kan antara hak asasi dengan semangat memberantas korupsi. Yeah. Karena negara kita ini darurat sekali korupsinya. Ini sebenarnya apa yang harus kita dahulukan, Mas? Kita sebenarnya tidak perlu saling menegasikan antara sesuatu dua hal ini. Karena spiritnya adalah hak asasi tidak hanya berlaku secara personal, tapi juga ada hak asasi publik, public right juga di situ. Dalam konteks demokrasi, dalam konteks pemilu, public right-nya adalah masyarakat, Anda, saya, seluruh warga Indonesia punya right, punya hak untuk diusung dan punya hak untuk memilih orang-orang yang kemudian punya performa bagus di bidang penyelenggara pemerintah. Nah, ketika ada orang mantan narapidana kasus korupsi, seperti dalam pilkada lah contohnya, mantan narapidana kasus korupsi diusung oleh partai politik, kita kehilangan hak untuk memilih orang yang bagus dan punya track record bagus. Benteng terakhir dalam demokrasi adalah para pemilih. Demokrasi tidak hanya bisa digantungkan pada penyelenggara pemilu atau partai politik. Warga negara yang memiliki hak memilih harus berkontribusi untuk memperbaiki demokrasi. Caranya, datang ke tempat pemungutan suara 17 April mendatang dan gunakan hak pilih sebaik mungkin. Nah, buat para pemilih, khususnya pemilih pemula atau generasi milenial, ini wajib untuk berhati-hati dalam menentukan pilihan. Dipelajari dulu nih latar belakangnya, karena mereka nanti yang akan mewakili kita dan menyuarakan aspirasi kita. Jangan sampai salah pilih, karena ini untuk satu Indonesia yang lebih bersih.